Ya kok bengi apik, Bu? Iya ki rekaman wis meneng gandeng. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore cuaca cerah, terang benderang. Niate mau cari cilok. Muter-muter enggak tahu kemana, orang bakul ciloknya keliling, jadi ya kita ikutan keliling ya, mudah-mudahan ketemu ya. Ini saya lagi bonceng motor tapi ngedut-ngedutan, enggak tahu motornya apa banyak jalannya. Polisi tidur. Oh, banyak polisi tidur. Bangun, Lis, polisi bangun. Nah, ini teman-teman. Ramai banget ya, udah menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Di sana sini banyak sekali bendera merah putih umbul-umbul, kemudian juga lampu hias banyak sekali. Sekarang kita lihat posisi ke depan ya, kalau lihat hostnya terus nanti bukan kosong. Mana? Oh, umbul-umbul. Ini hutannya indah sekali teman-teman. Pohon apa ya? Apa celok kecilok lewat sini? Ben, saya bang bonceng ya mana dia? Gak tahu ciloknya kemana, masa turut hutan? Turut hutan itu makan ya? Ella malah tambah ke hutan lagi teman-teman. Tapi pemandangannya indah sih. Kalaupun gak ketemu sama cilok ya gak apa-apa. Yang penting menikmati udara yang cerah. Kira-kira nyasar apa enggak? Enggak, aman. Baru pernah lewat sini ya, Blambangan. Dukuhnya Pak. Ini yang nyopir di depan ini orang asli Blambangan, jadi mungkin tahu ya, paham ya. Ini apa namanya sih Sembung Semi? Petit. Oh, Petit. Petit. Dusun Petit. Awang Sari Petit. Perbatasan dengan Pucang. Oh, ini nanti tembusnya Pucang. Iya. Yes. Begitu indahnya alam semesta, teman-teman. Ngebut, eh. Ngebut berarti 25 km per jam. Kalau nggak percaya, nih lihat ya, ini malah 23. Tung, 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 tung. Ya. Ke jalan-jalan menikmati udara segar ya, nggak boleh ngebut ya, karena di kampung kalau ngebut nanti ya, kalau penjual ciloknya nggak terpejar. Desa Blambangan yang begitu elok dan menawan, datang makanya ya, ikutan jalan-jalan, bebas polusi dan masih hijau. Langitnya cerah, cerah banget. Thank you.
kiri. Ke kiri tadi mana? Jadi ini ke kanan berarti ke selatan menuju ke Pucang. Terbang burung merpati. Nah, ini kalau kita ke kiri berarti ke arah kota Banjarnegara, kalau ke kanan kita mau pulang ke Blambangan ya, tapi ini apa ketemu sama apa? Tukang cilok. Aduh, duduh. Pas dikit. Sama cilokmu, cilok kalau hewan deh, lah.
paling-paling tuku rong ewu depok. Gua tambah pengen tambah nyidam. Nyidam. Rong ewu berantai. Nang ya, Ra. Nang ya, ya boleh lah. Cilok Pasundan. Rp1.000 bikin cilok. Aku paling Rp2.000 juga enggak habis. Ini pengen Mas cilok. Mas cilok. Loh, Mas. Apa? Lah, sana kalau masuk ngene. Mas, cilok sih bahannya selain aci, sing ijo-ijo apa sih, Mas? Cai ya? Daun cai ya? Daun seledri, bawang daun. Daun seledri, kecap. Oh, aku kecap sama pedes sambel, enggak tanpa saus. Pedesnya sedikit. Aku sing banyak. Pedesnya yang sedikit. Hop. Terus apa? Aku kecap tapi kecapnya sedikit. Sisi 500, Mas. 1.500, Mas. Ya, ya. Resep cilok kepriwe, Mas? Boleh dikasih tahu apa enggak? Resep cilok ya bumbune ya orang ngerti sih. Orang ngerti kepriwe, Mas. Soalnya kan ini ada jeragan nih. Oh, jenengan kari ngedol ketok. Ya. Oh iya. Laris manis ya, Mas? Oke, permisi, assalamualaikum, Mas. Cilok Pasundan. Ayo kita sekarang pulang makan cilok ya. Sampai ke Desa Blambangan. Nah, ada patung sapi, ada patung sapi yang sentra dari Desa Blambangan. Gantian ya, soalnya ya. Aku capek. Sudah? Aduh, pacang dulur banget. Yuk, let's go. Kita menuju pulang untuk segera memakan cilok. Dengan suasana yang masih seperti biasa, Blambangan selalu indah. Blambangan selalu cerah dengan kondisi desa yang bersih, jalan yang bagus. Jadi untuk menuju ke tempat wisata yang ada di Blambangan tidak sulit ya, tidak dicari juga. Terus matahari mau tenggelam. Ini sekitar jam 4 ya teman-teman, jam 4 lebih setengah 5. Ini kurang, masih terang banget ya. Kayak masih siang malah, tapi itu matahari sudah hampir sampai ke peraduannya. Saya juga sudah hampir sampai ke peraduan saya di rumah. Hampir sampai ke Dusun Pejaten tempat kami tinggal. Ini semangat. Benderanya sudah gemerlap ya. Bendera kok gemerlap? Bendera sudah berkibar-kibar ya. Itu menunjukkan betapa cintanya kita terhadap negeri dan bangsa ini ya. Tuh kan benderanya meriah banget sih. Sesaat lagi kita akan sampai di rumah. Oke, teman-teman sudah mau masuk ke gang dan kita sudah sampai di rumah. Terima kasih atas bentar. Terima kasih atas kebersamaannya mengikuti ataupun mengantarkan saya beli cilok. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta. Dadah.